nih, dari informasi yang kami terima di Indonesia, beberapa hari sebelumnya itu pencarian terkendala karena keruhnya air, Mbak Teni. Bisa Mbak Teni ceritakan nggak, kira-kira terakhir Mbak Teni menuju ke Sungai Are itu kondisinya seperti apa sih di Sungai Are itu, Mbak Teni? Kalau Sungai Are sendiri gini ya, di tepi sungai sendiri itu memang kita kelihatan seperti clear. Orang menyebutnya crystal clear water, memang di tepinya. Tapi Are sendiri kedalamannya itu bisa mencapai 2 sampai 3 meter di bagian tengah. Jadi memang terlihat keruh dan tidak terlihat dasarnya itu karena dalam. Nah, sekarang kan mungkin berapa hari ini karena kondisi cuaca panas, ada sedikit pencairan salju di hulu sungai. Jadi air itu terkendala juga keruh oleh hujan, karena beberapa minggu yang lalu itu hujan. Terus juga karena lelehan salju itu menyebabkan air berwarna keputihan atau tidak sebening seperti biasanya, Mbak. Dan itu juga kendalanya disebabkan oleh dalam. Jadi kalaupun misalnya tidak ada lelehan salju ataupun tidak ada hujan, tetap kelihatan seperti keruh karena memang tidak bisa mencangkau dasar, mencapai dasar sungai di bagian tengah, Mbak. Medcom.id, a part of Media Group Network.